Sehingga beliau mengatakan illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Hai Tuhanku, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Ini dalam suasana dilempari batu, diusir, dihinakan. Tapi apa ucapan Nabi? Ya Allah, asalkan engkau tidak marah kepada aku tidak peduli. Nah, da'i yang seperti inilah kemuliaan, da'i yang akan dibela oleh Allah. Sehingga malaikat-malaikat pun telah dikirim oleh Allah kepada Nabi. Kalau Tuhan mau, orang Taif akan dihancurkan semua. Tapi Nabi ini hatinya dipenuhi dengan sayang kepada umat. Tidak, saya berharap kalau mereka tidak mau beriman, nanti anak cucunya ada yang beriman. Ini sayangnya Nabi kepada umat itu seperti itu. Kalau mereka tidak beriman, barangkali nanti anak cucunya ada yang beriman. Maka sayangnya Nabi kepada umat, sikap Nabi yang begitu luar biasa kepada umat ini tidak disia-siakan oleh Allah, tidak dikecewakan oleh Allah. Tidak lama kemudian seluruh orang Taif, laki-lakinya, wanitanya, anak-anaknya masuk Islam semua sampai sekarang 1400 tahun ini. Coba sama mereka, tidak ada yang ketinggalan satupun orang Taif. Semua 100% masuk Islam. Dai yang takut kepada Allah, dai yang sayang kepada umat, inilah dai-dai yang akan dibela oleh Allah. Takut kepada Allah dan sayang kepada umat. Inilah contoh dakwah yang sukses yang telah ditunjukkan oleh junjungan kita yang mulia Baginda Muhammad SAW. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, kita ini belajar sifat. Belajar sifat. Orang yang ada sifat zuhud, orang yang ada sifat zuhud, zuhud itu tidak tertarik dengan dunia. Melihat dunia ini tidak tertarik. Kenapa? Karena mereka memandang akhirat, sehingga melihat dunia ini tampak tidak menarik. Dunia ini tidak menarik, elek dunia ini. Mereka dibanding karo akhirat. Kalau orang kampung punya rumah dari bambu, perasaannya sudah bagus. Tapi nanti kalau pergi ke kota, melihat rumah-rumah yang dicor dari semen, pakai keramik, pakai AC yang sangat mewah, maka melihat rumahnya yang di kampung tadi terasa jelek rumah saya itu. Namulaikan wa ta'ala, orang yang punya rumah yang kelihatannya sudah baik di kota tadi, kalau dia masuk di istananya seorang raja yang besar rumahnya, ada taman-tamannya, ada, wah, namanya istana raja, maka dia merasa bahwa rumahnya yang di kota tadi jelek, kecil, tidak tertarik lagi. Begitu juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, orang yang sudah yakin dengan negeri akhirat, memandang negeri akhirat, maka melihat dunia ini tidak tertarik lagi. Nah, kalau orang ini sudah punya sifat seperti ini, melihat dunia itu tenang-tenang saja, tidak tertarik, maka ini akan mendapatkan pertolongan Allah yang luar biasa. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Barang siapa punya sifat zuhud di dunia, Allah akan memberi dia ilmu tanpa belajar. Ilmu tanpa belajar. Maka dulu para sahabat ini mulai kan, kalau dilihat dari segi waktu belajarnya, itu relatif sebagian itu pendek waktunya itu. Ada sahabat itu yang ketemu Nabi cuman
beberapa menit saja, mendengar satu hadis saja. Tetapi anehnya itu mereka punya kefahaman agama melebihi kita yang belajar berpuluh-puluh tahun. Ini karena saking sifat zuhudnya tadi itu sebenarnya. Karena saking sifat zuhudnya itu, maka mereka ini dikasih kefahaman agama yang begitu dalam, sehingga orang-orang yang di belakangnya tidak bisa nututi mereka. Namulaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini belajar sifat, belajar sifat. Jadi agama ini bukan hanya dipelajari dengan bicara, mendengar, membaca, menulis, berpikir. Tidak, dengan zuhud. Maka para sahabat diperintahkan Nabi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, berjuang di jalan Allah dengan risiko kematian, tidak peduli mati atau hidup. Untuk apa? Di antara maksudnya supaya timbul sifat zuhud di dunia tadi, sehingga mereka punya kefahaman agama yang dalam. Memulaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang ini sudah dimasuki hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati, maka dia tidak bisa amal agama lagi. Innakum ala bayyinatin mir rabbikum ma lam tadhhar fikum sakratan sakratul jahl wa sakratu hubbul aish. Dan ini panjang hadisnya. Ringkasnya, orang itu kalau sudah dimasuki kecintaan kepada dunia ini, enggak faham lagi dengan agama. Tidak akan faham lagi dengan agama. Maka sunnah malaikat wa ta'ala, seseorang telah datang kepada Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Ini contohnya orang zuhud. Bagaimana orang zuhud itu memandang dunia ini. Maka dia datang, ya Amirul Mukminin, saya ini dalam keadaan kesulitan ekonomi yang sangat-sangat. Bagaimana jalan keluarnya? Kalau kita ditanya begitu, kira-kira jawabannya bagaimana? Oh, anu ini pas ada pendaftaran pegawai negeri. Ya. Nah, kamu daftarlah. Ya. Kau doa ya buat amalan supaya diterima. Ya. Ini jawaban orang temboro biasanya begitu itu. Ya. Tapi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ketika ditanya, saya ini dalam kesulitan ekonomi yang sangat sulit, apa yang harus saya buat, ya Amirul Mukminin? Jawabannya bagaimana? Perbanyak ingat mati, katanya. Perbanyak ingat mati. Nanti kalau kamu banyak ingat mati, masalah ekonomi itu akan hilang dari hati kamu. Ini menyelesaikan masalah. Qalu baituka shaghir mislul ankabut qulna hadza katsirun liman yamut. Orang-orang mengatakan, rumahmu kok kecil seperti rumah laba-laba, seperti rumah mandi melandingan, kecil. Maka saya jawab, ini sudah besar bagi orang yang mau mati. Bagi orang yang mau mati, begini juga sudah cukup, sudah terlalu besar. Jadi sudah mulaikan Allah Ta'ala, ini namanya sifat. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau ini punya cucu, punya anaknya Ma Abdullah, Abdullah punya anak namanya Salim. Nah, mulaikan Allah Ta'ala, Masya Allah. Ini cerita selingan ya. Ini ada 7 ulama besar, 3 ulama besar pada zaman tabi'in, jadi wali semua ya. Dan itu ibunya itu semuanya orang Persia mereka. Nah, orang Persia yang orang Majusi asalnya. Kemudian akhirnya mereka ke Madinah, dikawinkan dengan yang satu dikawinkan dengan ini anaknya Raja Persia, yang satu dikawinkan dengan Abdullah ibnu Umar.
maka keluarlah cucu yang namanya Salim, yang masya Allah menjadi wali Allah. Yang satu lagi anaknya Raja Persia juga dikawinkan dengan putranya Abu Bakar, Muhammad. Maka dia akhirnya mengeluarkan anak bernama Qasim, Qasim ibnu Muhammad ibnu Abi Bakar, yang juga jadi ulama besar, jadi wali Allah. Kemudian yang ketiga, anaknya Raja Persia juga dikawinkan sama Sayyidina Husain, maka keluar anak namanya Ali Zainal Abidin, yang kalau sholat 1000 rakaat tiap hari itu, masya Allah. Jadi ini anak cucunya orang-orang Majusi jadi wali-wali. Begitu kalau ada usaha dakwah, teman-teman. Maka Salim ini sedang di Masjidil Haram. Maka khalifah raja pada zaman itu datang kepada Salim, "Syekh, apakah tuan mau bantuan apa-apa dari saya? Saya siap bantu." Maka Salim ini mengatakan, "Saya malu kepada Allah di rumah Allah minta bantuan kepada selain Allah," katanya. Maka raja tadi, oh dia kalau di masjid malu kalau minta bantuan, saya tunggulah di luar. Ditunggu, raja pun nunggu dia. Maka Salim keluar dari masjid. Setelah keluar, "Syekh, ini sudah di luar masjid. Kalau tuan mau menyampaikan apa-apa permintaan, saya siap bantu apa saja." Maka Salim ini bilang, "Saya ini hamba Allah, kamu juga hamba Allah. Tidak mungkin Allah hanya mengingati kamu saja, ngurus kamu saja, tidak ingat sama saya. Saya tidak perlu bantuan kamu." Ini bagaimana sebenarnya? Orang itu sifatnya tampak itu kalau begini ini. Coba kalau kita ini ditawari bantuan oleh seseorang, kira-kira bagaimana sikap kita? Nah. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Monggo, masya Allah. Jangan jenengan niku rencang kula zahir batin dunia akhirat sampean. Masya Allah. Dimulaikan Allah Ta'ala. Inilah orang-orang dulu ini. Kenapa ulama-ulama menundukkan raja-raja? Raja-raja datang kepada ulama-ulama merengek-rengek mau bantu. Zaman dulu tuh seperti itu. Karena ulamanya tadi punya sifat dalam yang seperti itu. Yakinnya kepada Allah itu tingkatannya seperti itu. Sehingga tidak mau dibantu sama makhluk lagi. Akhirnya datang pertolongan Allah SWT. Sehingga raja-raja taat kepada para ulama di zaman dulu itu seperti itu. Raja taat sama ulama. Ini zaman dulu. Ini zaman tabi'in. Begitu juga semulaikan zaman-zaman setelah itu. Zaman-zaman setelah itu. Ini ulama-ulamanya tidak terkesan dengan orang-orang ahli dunia. Syekh Nidhamuddin, malaikat. Syekh Nidhamuddin itu satu ulama di India zaman dulu, yang kampungnya sekarang untuk markas itu. Itu kalau beliau ngaji itu semulaikan pejabat-pejabat sampai raja-raja datang dengarkan ngajinya. Satu hari raja datang ingin dengarkan ngaji. Raja itu kakinya sakit, sehingga waktu ngaji itu kakinya diulurkan begini. Maka ditegur sama Syekh Nidhamuddin, pakai adab taklim. Jangan kakinya diulurkan seperti itu. Maka raja tadi bilang, "Syekh, maaf Syekh, kaki saya sakit, gak bisa dibekokin. Kalau sakit pulang dulu. Nanti kalau sudah sembuh baru ngaji lagi kesini."
ini Syekh Nizamuddin tuh bisa nasihati raja itu seperti nasihati anak kecil itu sebenarnya kan, gitu. Dan raja bisa menerima, kan aneh ya malaikat. Raja bisa menerima. Kenapa begitu? Nah, ini sifat dalamnya ini sebenarnya. Memulaikan Allah Ta'ala Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, beliau duduk di atas gunung sambil zikir. Pada waktu itu Raja Bukhara sedang putar di ibu kota dengan tentaranya, dengan jenderal-jenderalnya, sehingga santri-santrinya Syekh Bahauddin itu juga banyak yang pada nonton karnaval itu. Jadi Syekh Bahauddin duduk aja dengan zikir. Beliau di dalam hatinya ini mengatakan, kalau raja itu mulia dengan kerajaannya, mulia dengan tentaranya, tapi kalau orang iman, mulia karena hubungannya kepada Allah. Syekh Bahauddin itu bilang begitu dalam hati tok. Ketika dalam hati beliau ini ada rasa seperti itu, tiba-tiba raja itu seperti kena setrum oleh dia, membelokkan pasukannya itu belok ke gunungnya Syekh Bahauddin itu. Datang ke tempatnya Syekh Bahauddin, mencium kakinya. Kamu ada apa raja datang ke sini? Saya mau ikut tuan. Oh enggak usah. Kamu pulang-pulang katanya. Pulang enggak usah ikut saya katanya. Ini kemuliaan orang-orang dulu itu semelekan. Sampai kayak begitu itu. Ini bukan dari mulut memulihkan, karena tawajuhnya kepada Allah, ta'alluqnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Subhanahu wa Taala, takwanya kepada Allah Subhanahu wa Taala, sehingga mereka ini mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa Taala di dunia ini sebelum akhirat. Maka kita ini usaha ini memulihkan Allah Taala. Ini bukan hanya usaha amal, tapi usaha untuk merubah sifat. Bagaimana supaya merubah sifat kita? Nah ini masalahnya sekarang. Bagaimana supaya sifat itu berubah? Sifat itu berubah semulaikan Allah Ta'ala kalau kita ini mau mujahadah di dalam mengamalkan agama secara terus menerus dan istiqomah. Maka terjadi perubahan sifat dalam tadi. Maka para sahabat ketika mereka mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pendidikan dari Nabi dengan segala macam suka dukanya, Nabi keluar, ikut keluar, Nabi makomi, ikut makomi, Nabi sholat, ikut sholat, Nabi dakwah, ikut dakwah, Nabi nangis, ikut nangis, Nabi tahajud, ikut tahajud, terus siang dan malam selama 23 tahun. Maka berubahlah sifat-sifat mereka. Berubah fikir mereka, berubah hati mereka, berubah karena mereka ini telah diproses, disuasanakan siang dan malam di dalam kehidupan Rasulullah SAW, dalam perjuangan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka berubah sehingga mereka punya iman yang begitu tinggi. Sebagaimana yang dikatakan Nabi, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka imannya Abu Bakar lebih berat. Dari mana ini didapatkan? Iman yang demikian didapatkan Abu Bakar dari mana? Karena dia terus istiqomah, ikut Nabi sampai beliau ini terkenal namanya Sahibu Rasulillah, temannya Rasulullah. Sampai dalam Al-Quran pun Abu Bakar itu disebut sebagai temannya Rasul. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi mengatakan kepada temannya, maksudnya siapa? Abu Bakar. Terus ikut Nabi, kemana saja ikut. Akhirnya sifat-sifat Nabi itu telah merembes kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala.
Maka ketika Abu Bakar wafat, dikuburkan di dekat kubur Nabi. Kemudian Sayyidina Umar wafat, dikuburkan di dekatnya Abu Bakar. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ternyuh betul melihat keadaan itu. Ternyuh betul. Saya sudah mengira, kata Sayyidina Ali, Nabi itu kemana saja ini? Mesti sama Abu Bakar, Umar. Pergi mesti sama Abu Bakar, Umar. Pulang mesti sama Abu Bakar, Umar. Musyawarah sama Abu Bakar, Umar. Kemana-mana sama Abu Bakar dan Umar. Kok sekarang pun kuburnya dengan Abu Bakar, Umar juga. Dan saya pernah mendengar Nabi, nanti saya bangkit di padang mahsyar bersama Abu Bakar dan Umar. Coba semanakan. Jadi kita ini bagaimana istiqomah terus menerus dalam kerja Rasul. Di mana ada kerja Rasul, mesti kita ada di situ. Waktu jauh lah, kok yo ada. Waktu di markas ada. Dilihat di Nidhamuddin, lho kok ya ada orang ini. Waktu jur ya ada lagi. Musyawarah ya ada lagi ini. Wong iki kok eneng iki kok bolos 1000 opo piye ngene. Enggak berpanjang ini kan wong nek istiqomah wonten niku teng pundi-pundi enten mawon. Lah orang yang istiqomah di dalam kerja, lama-lama sifatnya berubah. Istiqomah, istiqomah terus-menerus mendatangkan perubahan sifat. Tapi kalau tidak istiqomah, nah ini yang sulit terjadi perubahan sifat. Maka kata para masyayikh kita, walaupun sedikit, tapi istiqomah terjadi perubahan sifat. Walaupun cuma 3 hari, 40 hari, tapi yang istiqomah terus, nanti terjadi perubahan sifat. Dan nanti kalau sudah terjadi perubahan sifat, nusratullah itu akan datang, doa-doa akan makbul. Itu loh masalahnya. Walaupun sholat tahajud cuma 2 rakaat maunya, tapi yang istiqomah terus istiqomah, nanti lama-lama terjadi perubahan sifat. Walaupun doa cuma 10 menit namanya, tapi istiqomah, nanti terjadi perubahan sifat. Istiqomah itu penting. Maka Nabi mengatakan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Yang istiqomah walaupun sedikit. Terus jalan dakwahnya istiqomah, taklimnya istiqomah, ibadahnya istiqomah, khidmatnya istiqomah, terus menerus. Al istiqomah khairun min alfi karomah, kata para ulama. Istiqomah ini lebih baik dari 1000 keramat. Kenapa kok bisa begitu? Karena semua karomah-karomah yang Allah berikan kepada para wali-wali Allah, pada para sahabat, itu sumbernya karena istiqomah. Maka istiqomah itu lebih tinggi dari 1000 keramat. Istiqomah. Istiqomah dalam tawajuh kepada Allah. Seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim. Ngadepi malaikat hasbunallah, cukup Allah. Ngadepi orang kafir hasbunallah, cukup Allah. Namanya istiqomah, tidak berubah. Ngadepi lawan, ngadepi kawan, hatinya sama. Hasbunallah, cukup Allah. Ini namanya istiqomah. Istiqomahnya hati. Ini istiqomah yang tertinggi, istiqomahnya hati. Tidak terkesan dengan keadaan-keadaan. Seperti istiqomah yang ditunjukkan oleh Nabi yang mulia baginda Muhammad SAW. Waktu salat menghadap kepada Allah,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Ini waktu sholat di masjid. Tapi di tengah-tengah pertempuran, ketika dikepung sama musuh, ucapannya sama. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang aku sembah, hanya Engkau yang aku mintai tolong. Datang Rasulullah sehingga musuh terlempar semua ke depan, belakang, kanan dan kiri. Ini istiqomahnya hati ini. Ngadepi apa saja tawajuh pada Allah. Istiqomah dalam sayang kepada umat. Sayang pada umat. Di Mekah, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Di Uhud waktu perang pun doanya sama. Ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Dimuliakan ya tetap sayang sama umat, dibenci ya tetap sayang sama umat. Ini istiqomah sayang kepada umat. Istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati. Karena ini memulaikan Allah Ta'ala, pertolongan Allah datang kepada orang yang punya sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang sayang akan disayangi oleh Allah. Sayangilah orang yang di bumi, yang di langit akan menyayangi kamu. Maka seorang sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya ini sayang juga sama anak saya, sama istri saya. Maka Nabi mengatakan, bukan itu, walakin rahmatullah, kamu sayangi semua orang, bukan anak istri dong. Kalau orang sama sayang sama anaknya, itu semulaikan kucing pun begitu. Ya enggak? Kucing itu mau nyusui anaknya, ayam juga ngurus anaknya, beri makan pada anaknya. Jadi kalau orang itu yang disayangi cuma keluarganya saja, itu belum, itu belum targetnya itu. Semua orang begitu, bahkan binatang pun begitu. Tapi kalau sudah menyayangi semua orang, ini barulah yang dikehendaki dalam hadis itu tadi. Wallahu fi aulil amti ma kana al-amtu fi auli akhihi. Allah itu akan menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum menyayangi saudaranya sebagaimana menyayangi dirinya. Kamu ingin masuk surga? Kalau kamu ingin masuk surga, tidak sempurna iman kamu sebelum kamu ingin semua umat masuk surga semua. Kamu ingin anaknya alim? Ya ingin, Pak. Tidak sempurna iman kamu sebelum kamu punya cita-cita semua anaknya orang Islam jadi alim semua. Kamu senang jadi kekasih Allah? Tentu. Kamu tidak sempurna imannya sebelum kamu cita-cita semua orang Islam jadi kekasih Allah. Ini semulaikan Allah Ta'ala yang kita cari ini. Masya Allah lah, kalau kita sudah punya sifat-sifat seperti ini semulaikan. Sifat seperti ini, sifat loh, bukan omongan. Kalau sekarang ini baru omongan. Bagaimana sifat? Nah, sifat itu akan tampak ketika kita menghadapi masalah. Kalau orang itu betul-betul sayang sama anaknya, itu tandanya bagaimana? Anaknya kelihatan sehat, ganteng, ya seneng. Anaknya kelihatannya ini sakit, mencret, tambah sayang lagi. Tapi kalau orang itu melihat anaknya, kalau ketika sehat, ganteng, dia seneng. Tapi ketika sakit, mencret, anak kok mencretan sana,
enggak usah ikut saya. Nah, ini namanya tidak sayang sama anak ini. Ya, namanya sayang itu yang ganteng, mencret, ya apa ya tetap diakui anak, tetap disayangi. Ya begitu juga namanya sayang pada umat ini. Walaupun keadaan umat itu bagaimana, ya tetap sayang sama umat. Tandanya, kata Syekh Abdul Wahab, tandanya orang sayang pada umat itu tidak mau mendengar ada orang nyaci maki orang. Ini tandanya katanya beliau. Kalau orang itu senang dengarkan itu ada orang jelek-jelekan orang terus, moso kang, tiba-tiba ngono itu tiba-tiba. Oh, terus piye nih ceritanya piye nih. Jadi kalau ada orang cerita keburukan orang kok malah tertarik, ini namanya orang tidak punya sayang sama umat. Ini kata siapa? Kalau orang punya sayang sama umat, jangan dibicarakan. Saya enggak betah, enggak kuat saya mendengarkan pembicaraan seperti itu. Ini namanya sayang sama umat. Nah. Masya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Nah. Ini bagaimana mendapatkan keadaan sifat-sifat seperti ini? Sibuk di dalam amal Rasul, istiqomah. Dakwah istiqomah terus-menerus. Taklim istiqomah terus-menerus. Ibadah istiqomah terus-menerus. Khidmat istiqomah terus-menerus. Lama-lama nanti berubah. Lama-lama berubah. Tapi istiqomah syaratnya semalekan. Pertolongan Allah itu setelah istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu baru tatanazzalu alaihimul malaika. Orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah kemudian istiqomah, malaikat berdatangan kepada mereka. Kapan berdatangannya malaikat? Setelah istiqomah. Perubahan sifat, istiqomah dalam amal Rasul terus menerus, kemudian doa. Jangan kita puas dengan keadaan kita ini. Nabi itu orang yang imannya sudah puncaknya iman. Kita nggak bisa membayangkan bagaimana imannya Nabi. Melihat surga langsung, melihat neraka langsung, bahkan menghadap langsung Allah waktu Isra dan Mi'raj. Bagaimana imannya Rasulullah? Sudah melebihi imannya seluruh manusia, seluruh makhluk, seluruh nabi, seluruh rasul. Sayyidul Anbiya, tapi beliau ini masih juga mohon kepada Allah diberi iman sebenarnya. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Ya Allah, aku minta kepada Engkau iman yang merasuk dalam hati. Jadi supaya terjadi peningkatan tuh orang tuh jangan puas. Orang tuh kalau sudah puas merasa cukup langsung merosot. Kenapa dengar bayan kok tidur? Kenapa? Sebabnya sudah puas. Saya tidak perlu tambahan lagi. Saya sudah ngerti semua. Maka tidak perlu tambahan lagi. Maka ini bayan adalah waktu sebaik-baiknya untuk tidur. Ya enggak malaikat. Tapi kalau orang itu tidak merasa puas, ingin tambahan, enggak bisa tidur dia. Enggak bisa tidur, akhirnya meningkat terus. Baginda Nabi ini orang yang paling khusyuk di dalam salatnya. Kalau beliau salat didengar dari kanan kiri suara seperti periuk mendidih saking takutnya kepada Allah. Tapi belum puas itu. Masih doa kepada Allah, umma inni as'aluka qalban khashi'ah. Ya Allah, aku minta hati yang khusyuk. Masyaallah. Baginda Nabi ini ilmunya sudah sundang. Tidak ada yang melebihi ilmu Rasulullah SAW di alam semesta ini. Tetapi semulaikan beliau senantiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Nah oleh karena ta'ala beliau ini orang yang kana Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanih, adalah baginda Nabi setiap saat zikir pada Allah. Tapi beliau ini senantiasa juga minta, inni as'aluka qalban khasya'a walisanan dhakira,
minta supaya zikir, bisa zikir. Kan aneh sebenarnya. Beliau belum puas dengan zikir yang sekarang, ingin meningkat lagi. Beliau ini orang yang akhlaknya sudah dipuji-puji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah, kamu ini akhlaknya akhlak yang besar. Tapi Nabi senantiasa doa, ya Allah tunjukilah aku sebaik-baiknya akhlak, jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk. Masya Allah, ini doa, terus doa. Orang itu jangan puas dengan keadaan yang sekarang, minta lagi kepada Allah, supaya Allah SWT buka kita peningkatan iman lagi, peningkatan iman lagi, peningkatan kefahaman lagi, peningkatan semua derajat-derajat agama ini. Meningkat. Jangan puas. Saya sudah hafal kok 6 sifat itu. Katanya seseorang baru keluar 4 bulan ditanya Syekh Ilyas, apa yang kamu telah dapatkan? Alhamdulillah Syekh, saya dapat 6 sifat. Maka Syekh Ilyas bilang, saya ini sudah puluhan tahun, sifat yang pertama itu aja belum bisa-bisa, katanya. Belum bisa-bisa, katanya. Jadi sudah mulaikan notat, maksudnya ini ada tingkatan-tingkatan. Sifat itu ada tingkatan-tingkatan. Dan orang itu nilai amalnya menurut sifatnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang yang sabar pahalanya itu tidak bisa dihitung lagi. Orang yang punya sifat sabar ini pahala amalannya ini bukan 700 ribu kali, 2 juta kali, 2 miliar kali, tidak bisa dihitung. Orang yang punya sifat sabar. Bagaimana punya sifat sabar? Sabar itu kayak apa? Dalam kondisi apapun tetap istiqomah, itu namanya sabar. Punya duit, enggak punya duit, ya tetap dakwah. Nah, sabar jane. Tapi nek tenggor rempane kok duit akeh terus dakwah, nek duit kurang leren, ini jenenge enggak sabar. Jenenge enggak sabar. Kalau orang-orang memuji, oh semangat. Nah, kalau orang mencaci, loyo. Nah, ini namanya tidak sabar. Nah, mulaikan wa ta'ala. Seorang nabi itu ditanya oleh seseorang, bagaimana sabar kamu? Bagaimana sabar kamu? Dalam satu huru hara, kata nabi tadi, dalam satu huru hara, saya itu sedang sholat, tiba-tiba anak saya ditangkap sama orang kafir, disembelih sama orang kafir. Tidak saya batalkan sholat saya, katanya nabi tadi. Jadi sabarnya para nabi itu sampai tingkatannya kayak begitu sebenarnya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, orang yang punya sifat sabar ini nanti dia akan mendapatkan macam-macam pengalaman ruhani yang luar biasa. Dia punya sifat sabar. Maka kita ini keluar jalan Allah, menghidupkan amalan-amalan, di antara untuk mencari sifat sabar ini. Berat ya berangkat, ringan ya berangkat, ingfiru hifau bafatiqala. Berat berangkat, ringan berangkat, baru timbul sifat sabar. Lah kalau sudah sifat sabar datang, bagaimana? Innallaha ma'as sabirin. Pertolongan Allah bersama orang sabar. Kita khususi ke rumah, datang, ditolak, datang lagi, ditolak, datang lagi, dimarahi, datang lagi, dicaci maki, datang lagi. Maka yang didatangi tadi heran, kamu ini sudah saya usir, saya caci maki, kok datang lagi, apa maksud kamu? Wong saya ini belajar sabar, oh, Pak. Bagaimana? Saya ini belajar sabar, pokoknya Bapak tolak 1000 kali, ya saya akan datang 1000 kali juga.
biar saya punya sifat sabar. Oh begitu, wes sudah saya terima sajalah. Kesel saya itu nerima, nolak kamu kesel capek saya. Bagaimana semalekan? Begitu. Jadi kalau kita ini ditolak jangan kemudian mundur, nanti nggak punya sifat sabar. Ditolak datang lagi, tolak datang lagi. Biar punya sifat sabar. Nah, mulaikan wantala, ulama-ulama zaman dulu itu aneh-aneh, mulaikan. Saking pengennya punya sifat sabar itu, sampai dia itu menggaji beberapa orang, katanya para masyayikh. Orang itu digaji. Kamu saya kasih uang sekian-sekian, nanti kamu caci maki saya di depan umum. Untuk apa? Belajar sabar. Jadi digaji dia ini. Ulama zaman dulu tuh belajar sabar sama kayak begitu. Nah sekarang nggak usah bayar. Jauhlah aja nanti, insya Allah sudah banyak yang mencaci nanti. Jadi ulama-ulama zaman dulu tuh faham betul yang dicari itu sifat. Yang dicari itu sifat. Nanti kalau saya sudah mendapatkan sifat-sifat ini, akan sukses saya. Doa-doa akan makbul sehingga selesai masalah dunia akhirat saya. Enggak sampai kayak begitu. Ada seorang ulama ini, ulama besar, insyaallah. Tapi istrinya ini ngomel terus, nakal betul istrinya ini. Beraninya sama suaminya tuh enggak karu-karuan. Maka ketika dia pulang, ulama itu pulang, sampai di rumah sudah disambut dengan istrinya dengan omelan-omelan dan sajian. Lah santrinya itu ada yang dengar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wanita seperti ini untuk apa dipelihara ini? Untuk apa wanita seperti ini dipelihara? Santrinya tadi merenung, kenapa ini Pak Kiai tidak mau membuang nih wanita seperti ini? Oh barangkali ini Pak Kiai ini gak punya uang, mau kawin lagi gak bisa. Langsung dia pulang, uang seadanya di rumah diambil semua. Langsung datang ke majelisnya Pak Kiai. Ini Pak Kiai, apa itu? Uang, untuk apa? Pak Kiai ceraikan istrinya itu, kawin lagi. Untuk apa itu wanita seperti itu? Maka Pak Kiai ini bilang, oh jangan begitu, ini ada hikmahnya. Ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Saya ini belajar sabar, katanya. Saya ini di mana-mana sudah dihormati orang. Biar di rumah ada yang mencaci maki, jadi saya bisa titi tawaduk nanti. Kalau di rumah dihormati, di luar dihormati, saya takut jadi sombong nanti. Ini ulama zaman dulu tuh berpikirnya tuh kayak begitu sebenarnya. Oh, belajar sabar ini. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka paham kalau ada sifat-sifat ini nanti akan mendatangkan pertolongan Allah. Mendatangkan pertolongan Allah itu dengan sifat-sifat ini. Sehingga ceritanya ini karena saking sabarnya kiai tadi, kiai itu kemana-mana itu Allah tunjukkan binatang-binatang buas, sehingga kalau pergi kemana-mana naik harimau katanya. Sehingga santrinya itu heran, masya Allah, Pak Kiai dapat sihir dari mana ini? Tapi satu saat kok Pak Kiai nggak naik harimau lagi, jalan kaki. Maka muridnya heran, Pak Kiai harimaunya kemana? Kok nggak naik harimau? Itu harimau nggak mau ikut lagi sama saya. Kenapa enggak mau ikut lagi? Istri saya mati. Sehingga saya ini enggak ada yang ngomeli lagi. Akhirnya keramat saya hilang. Masya Allah. Ini yang cerita para masyayikh ini malah kan. Ini walaupun cerita bukan Nabi, bukan Rasul, tapi ini bagaimana kita ini merenung malah kan. Kenapa kita ini jadi kayak begini ini? Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin menundukkan harimau yang ada di luar, tundukkan dulu harimau yang ada dalam hati kamu.
Apa itu? Katanya, sifat marah yang ada dalam hati kamu itu. Kamu kalau bisa menundukkan sifat marah yang ada dalam hati kamu, maka nanti harimau yang di luar itu akan taat sama kamu. Coba semalekan. Ini sudah mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga nasihatnya para sahabat, semalekannya, yang kurang lebih mafhumnya. Kalau kamu keluarkan dunia dari hati kamu, maka baru kamu bisa menguasai dunia. Rikasnya begitu. Kenapa dunia ini dikuasai para sahabat pada zaman itu? Karena mereka ini sudah mengeluarkan cinta dunia dari hati mereka. Kalau datang harta malah nangis ini sahabat. Tidak tertarik dengan dunia, akhirnya dunia dikuasai oleh mereka. Lah orang yang cinta dunia dipermainkan dengan dunia. Tapi kalau orang itu sudah keluar cinta dunia dari hati, dunia justru tunduk pada mereka. Seperti ceritanya Salim tadi. Masya Allah. Ketika dia tidak suka dengan dunia, malah ahli-ahli dunia, raja-rajanya pun ngerengek-ngerengek kepada beliau. Kuncinya apa semulaikan? Ini pembicaraan-pembicaraan dungeng-dungeng, kelihatannya itu enak gitu dok. Tapi bagaimana kita mendapatkan ini? Kita perlu mujahadah, mereka. Mujahadah, bersusah payah untuk agama, bersusah payah untuk agama. Agama itu seperti pohon, kata Maulana Umar, dan pohon ini tidak bisa berkembang kecuali kena panas dan dinginnya udara. Panasnya siang, dinginnya malam, itu membuat pohon itu berkembang. Begitu juga semulaikan, agama itu seperti pohon. Dengan dinginnya mujahadah, panasnya mujahadah, maka iman itu berkembang. Tapi kalau tidak ada mujahadah, orang hidup enak-enakan saja, maka imannya itu jadi layu seperti pohon ditaruh dalam rumah kasih AC, mengalihkan, nggak kemanasan, nggak kedinginan, nggak kena udara, nah, jadi tambah loyo loyo loyo, lama-lama mati. Maka para sahabat itu diterjunkan oleh Nabi dalam perjuangan semuanya, biar kena panas dan dinginnya perjuangan, panas dan dinginnya mujahadah. Israfil alaihi salatu wassalam datang kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah untuk menawarkan kepada Tuhan, kalau Tuhan mau gunung-gunung ini mau dijadikan emas, dan kemana saja Tuhan pergi akan mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan mau, maka Nabi mengatakan tidak, saya ingin sehari lapar supaya saya bisa merengek-rengek kepada Allah, sehari kenyang sehingga dia saya bisa bersyukur kepada Allah. Coba kita renungin kata-kata Nabi itu. Nabi itu faham bahwa agama itu hidupnya dengan sifat dalam tadi, rengean, ya Allah, ya Allah, syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini agama akan hidup bukan dengan harta. Kalau Nabi umumnya nerima, ya ini sudah penak ini sudah kalau begini ini. Kalau gunung-gunung jadi emas, nanti setiap orang saya kasih satu kuintal, biar masuk Islam semua. Kira-kira bagaimana? Orang tidak mencari agama, mencari emas jadinya. Nabi bukan jadi nabi lagi, jadi penambang emas namanya. Orang-orang ikut gara-gara emas, bukan karena punya keyakinan yang benar kepada Allah dan negeri akhirat. Maka sunnah mulaikan Allah Ta'ala, Nabi tidak menerima. Nabi dikasih kefahaman oleh Allah, bukan dengan harta agama ini hidup. Nabi ditawari lagi, kamu ingin jadi raja? Nabi tidak, saya ingin jadi hamba saja. Kalau seumama Nabi itu raja, tentu orang-orang mengamalkan agama karena kerajaan, bukan karena iman. Agama tidak hidup, yang hidup kerajaan.
Maka Nabi tidak mau, saya ingin jadi hamba saja. Ketika Nabi ingin jadi hamba, malah raja-raja jadi pengikutnya. Kan aneh sih malaikat. Ketika Nabi jadi ingin jadi hamba, malah raja-raja jadi pengikutnya. Nah, mulaikan Allah SWT. Maka kita keluar jalan Allah, insyaallah malaikat. Untuk perbaikan sifat. Dimulai dengan taubat kepada Allah. Sudah lama kita di dunia ini dan kita ini dalam keadaan zolim. Zolim apa? Menghabiskan umur kita tidak sesuai dengan contoh yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kita keluar jalan Allah biar enggak jadi orang zolim, supaya kita ini belajar menggunakan waktu kita sebagaimana dulu Rasulullah menggunakan waktunya. Waktunya untuk dakwah, untuk taklim wa ta'allum, untuk zikir ibadah, untuk khidmat. Bagaimana pagi saya seperti paginya Rasulullah SAW. Bagaimana malam saya seperti malamnya Rasulullah SAW. Bagaimana sikap saya kepada umat seperti sikapnya Rasulullah SAW. Bagaimana tangisan saya waktu malam seperti tangisannya Rasulullah SAW. Bagaimana bertambah masuk dalam hati kita ilmu Rasulullah SAW. Nah, inilah maksudnya keluar. Sehingga sifat-sifat berubah, kehidupan berubah, sehingga akhirnya rahmat Allah bercucuran dari segala arah. Sebagaimana yang dikatakan dalam satu hadis, kalau kamu datang kepada Allah satu kilan, ya, satu jengkal, ya, maka rahmat Allah akan datang satu hasta. Ya. Kalau kamu mendekat kepada Allah satu hasta, maka rahmat Allah akan datang satu depa. Kalau kamu datang kepada Allah dengan jalan, rahmat Allah datang dengan lari. Jadi kalau kita ini yang betul sungguh-sungguh dalam amal agama ini semula kan, maka nanti pertolongan Allah akan sungguh-sungguh. Kalau kita ini lebih cepat lagi dalam taat kepada Allah, maka pertolongan Allah datang kepada kita juga lebih cepat lagi. Seperti yang dicontohkan para sahabat. Nah, para sahabat ini apa-apa cepat. As-sabiquna al-awwalun, cepat. Akhirnya pertolongan Allah ya cepat. Doa-doanya ya cepat diterima oleh Allah. Karena mereka taatnya kepada Allah juga cepat. Nah, kalau kita ini lambat-lambat ya nanti ini mengakibatkan keterlambatan juga. Maka kita cepat-cepat mulai kan. Insyaallah mulai. Nanti kalau ditaskil untuk 4 bulan, jangan tolah-toleh, cepat langsung berdiri. Supaya doa kita cepat diterima, pertolongan Allah cepat datang, maka saya cepat dalam mengambil tugas-tugas agama, meneruskan perjuangan Rasul alaihi salatu wasalam. Insyaallah malaikat. Silakan malaikat yang mau keluar 4 bulan, 40 hari, silakan cepat pergi ke selatan. Taqabbalallah. Masyaallah. Silakan mulaikan. Lebih cepat, lebih baik. Nah, monggo. Khairul birri a'jalu. Lebih cepat, lebih baik. Monggo, Pak. Bismillah, nggih. Langkung cepat, gitu. Urusan dunia kita ini pengen ndang oleh. Urusan agama yang ngoten, ndang oleh, ngoten lho, Pak, gitu. Ndang oleh. Allah remen kali tiang sing cepet-cepet. Sari'u dawekan Gusti Allah. Cepet-cepet tok. Nah, urusan agama niku sari'u. Sari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Cepet-cepet tok. Golek pangapurane pangeranmu, cepet-cepet tok golek swarga. Jadi urusan agama niku cepet-cepet. Engko ben ning ora-ora mahsyar yen nang cepet. Liane 50.000 tahun sampean salat rakaat. Wis ndak mangkat. Lho mangkat nang ndi? Jarine 50.000 tahun. Lah kowe biyen wis cepet-cepet nang donya kok. Nang kene salat rakaat ndak mangkat nang swarga. Ngene. Koncone 50.000 tahun, lah nang donya niki krana wis cepet-cepet karo Gusti Allah dicepetne salat rakaat tak nang ora-ora mahsyar berangkat. Terus ndi sampean?
pengen yang roro masar cepet apa pengen 50.000 tahun? Nah, nek pengen cepet carane dhewe sendiri sak niki nang cepet. Nah, sak niki nang cepet. Nang urusan agama ki nang cepet. Aja tolah, ngene. Ning ngene kono ya tolah terus ngene. Monggo, sinten malih? Monggo. Monggo. Napa malih niki wulan besar? Mboten enten amal soleh sing langkung dicintai dening Gusti Allah ngungkuli amal soleh 10 dino awal wulan besar. Niki paling sae kang medal niki. Masyaallah. Dawuhe para ulama 10 dino wulan besar niki 10 dino awal wulan besar luweh utama ngungkuli Ramadan. Nah. Luweh utama ngungkuli Ramadan. Nah, niki monggo kita manfaatne hari yang paling utama untuk usaha yang paling utama usahanya Rasulullah SAW. Monggo pak, monggo pinter-pinter nawan pak. Tambah masa, sisa masa, tambah masa, sisa masa. Cuma neng. Pinter-pinter mawon, nopo 10 dino, nopo pinter-pinter, nopo pitung dino. Monggo. Bismillah. Pinter-pinter nawan cuma neng. Monggo, monggo. Ini hari-hari yang sangat mulia dalam setahun ini. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Ini hari-hari yang masya Allah. Sampean kok mandi teman, pak? Ngur dingluk tok langsung koncone ngadeg. Gitu. Ini dibayani sak jam ora mandi sampean dingluk tok. Gitu. Langsung ngadeg koncone. Sopi sampean ngadeg si tok, sampean dingluk ngerak koncone ngadeg. Gitu. Monggo. Sopi sebenarnya. Gitu. Masya Allah. Taqabbalallah, jazakumullah. Sinten malih, Pak? Monggo, mboten sami mikir dawa-dawa. Kita niki tahun ngajeng apa sik nemui wulan besar neh apa ora mboten roh. Insyaallah mesti enten sampean niki sing wulan ngajeng utawi tahun ngajeng wulan besar enten niki mboten kubur. Insyaallah enten. Enten mboten kira-kira. Enten, mesti enten. Ketara niku menan, ngene. Lah kok ajeng sampean tunda malih ini lho. Ya napa sampean ngene. Mboten sah ditunda malih, Pak. Ngene. Niki mboten kepentingane umat, kepentingane awake dhewe-dhewe. Ngejane asline ngoten, Pak. Jane kepentingane awake dhewe-dhewe. Tapi nek kita niki ndelok donya, ati kita atos, Pak. Wong nek ndelok donya, atine atos, dinasihatono niku nggih. Wis piye aku ya cek repot ngene. Tapi nek wong niku ningali akhirat, atine lembut. Lah iya. Nek aku gandeng cepet-cepet mikir nek akhiratku lu terus piye. Lu terus piye. Apa persiapku kanggo kubur aku? Persiapku kanggo mahsyar ki apa? Setan teko, ngene. Kowe iki persiapanmu wis akeh kok, Kang, ngene. Ngamalmu wis akeh. Si penting ki piye donya iki lho. Iki ki arek panen. Kok arek metu barangku nyapot to. Iki setan duwi ngoten iki kok. Lah sampean jawab, ngene. Hei setan. Kanggo swidak taun neh ku persiapan pirang-pirang puluh tahun. Neng donya swidak taun neh persiapanku pirang-pirang puluh tahun. Kanggo akhirat sing selawas-selawase. Kok terus kowe iki muni jarimu wis cukup, kowe iki mesti mbledhok aku iki. Nah. Sampeyan saged mungel teng setan ngoten niku, Pak. Niki ketinggal mawon setan kuwabeh ngomongi sampeyan ngoten niku. Kowe iki wis cukup, bekalmu cukup. Nah iya nek donya kok gak ana cukupe, mbosok akhirat kok wis cukup, wis cukup. Niki rak jelas mbledhok setan iki. Ngene. Sing dibledhok gelem ae. Lah nggih ta. Sing dibledhok gelem ae. Wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sima wa in huma mahadaka nusha fattahimi. Nasihat Imam Busiri. Kalau setan itu dan nafsu kamu memberikan nasihat kepada kamu, maka jangan kamu percaya.
mesti bohong itu. Kalau setan dan nafsu kok memberi nasihat, itu mesti itu menipu. Jangan sampai kamu turuti. Terus undi, dinten malih Pak, monggo. Pinten dinten mawon nak, pinten dinten mawon. Monggo. Pinten dinten mawon, monggo jumeneng, jumeneng bismillah. Hari Tarwiyah, hari Arafah, hari Idul Adha, masyaallah. Ini peringatan, Idul Adha itu peringatan pengorbanan. Pengorbanannya Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim itu dapat pengalaman yang sangat berharga. Apa? Perintah Allah itu tambah berat, hasilnya tambah besar. Nabi Ibrahim itu punya pengalaman seperti itu. Kalau perintah Allah itu luar biasa, menunjukkan Allah akan memberikan hasil yang luar biasa juga. Ini pengalamannya Nabi Ibrahim. Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim malah semangat. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya itu malah semangat, karena dia paham Allah itu kalau menyuruh yang luar biasa begini, pasti dia akan memberi yang luar biasa. Ini sudah pengalaman saya ini, katanya Nabi Ibrahim. Betul, anaknya dipegang, disembelih. Ternyata tidak mempan. Sembelih ditekan lagi, tidak mempan. Ditekan lagi, tidak mempan. Sehingga heran ya, ini pedang ini kok, kenapa ini gak mempan ya? Dibacokkan ke batu, batu langsung pecah. Dibacokkan ke leher, tidak mempan. Ini apa ini, pedang ini? Tiba-tiba pedang itu bicara sebenarnya, mulai tampak aneh-aneh. Karena Nabi Ibrahim mengerjakan perintah Allah yang aneh, datang keanehan-keanehan. Ibrahim, katanya pedang itu, saya ini dilarang oleh Allah untuk memotong leher anakmu. Ya saya taat sama perintah Allah. Ya saya ini disuruh nyembelih anak saya oleh Allah. Ya kamu taat perintah Allah, saya juga taat perintah Allah. Lo pedang ini bisa ngomong malaikat. Ya ini sama malaikat. Jadi kalau orang itu mengerjakan perintah Allah yang rasanya berat gitu, itu biasanya itu dia akan mendapatkan pertolongan-pertolongan Allah yang besar. Makanya kita rasakan dalam hati kita ini, dakwah ini berat apa ringan? Kalau rasanya dalam hati berat, keluar ini berat, berat, berat. Ini tandanya Allah akan memberikan sesuatu hal yang besar pada kamu. Jangan mundur, malah cepat maju. Insyaallah malaikat. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang 4 bulan, 40 hari, 10 hari, berapa hari saja? Monggo. Sinten malih? Sing menang. Sakniki sing niat musyawarah Indonesia tanggal 18, 4 bulan 40 hari, angkat tangan tok mon. Ngene. Mboten kulo kan ngadeg kaya dhewe wingi mboten. Niki nama angkat tangan tok mon. Ngene. Angkat tangan, angkat tangan. Tanggal 18, 4 bulan 40 hari. Ini kok mboten niat ajeng nopo sampean? Setuju niat insyaallah nggih. Siapa yang tidak niat angkat tangan? Enggak ada. Semua niat nggih. Sampai niat ndonga sing tenanan nopo malih niki dalam hari-hari yang mulia ini. Nopo malih mengke dina Ahad wayah tanggal 9 Dzulhijjah niki donga-donga mandi. Sama ndungo, ya Allah mudahkanlah aku untuk keluar di jalanmu, meneruskan perjuangan nabimu dengan cara yang semudah-mudahnya. Doa, insyaallah ya. Ini namanya ta'rif. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu kalau hari tanggal 9 Dzulhijjah mengadakan ta'rif. Ta'rif itu maksudnya dia kumpulkan santri-santrinya, murid-muridnya ke masjid doa. Doa. Nah, ini amalan para sahabat juga, doa pada hari Arafah. Maka di mahalah-mahalah kita, di masjid-masjid kita, nanti tanggal 9 itu kumpul doa. Doa yang paling penting, doa mohon hidayah untuk diri kita, keluarga kita, dan umat Islam semua. Insyaallah malaikat. Dan untuk umat seluruh dunia.
doa kepada Allah, Allah turunkan hidayah, ya Allah turunkan hidayah. Semua mahalah disampaikan perkara ini. Wanita-wanita di rumah buat amalan di rumah, puasa dan doa pada 9 Arafah. Ya Allah turunkan hidayat, hujan hidayat bercurah-curah ke Indonesia ini dan seluruh alam. Ya Allah berikan hidayat untuk para ulama, turunkan hidayat untuk para umara, turunkan hidayat untuk wanita-wanita, untuk laki-laki, untuk pemuda-pemuda umat Islam di seluruh alam. Ya Allah kembalikanlah mereka pada agamamu. Ya Allah kembalikanlah mereka pada agamamu. Kembalikan mereka pada agamamu. Turunkan hidayat pada mereka. Bimbinglah mereka, tuntunlah mereka ya Allah kepada agamamu. Terus doa begitu. Mulai sekarang sampai Idul Adha nanti. Bagaimana semuanya? Insya Allah. Dan doa juga khusus mengenai musyawarah kita ini. Ya Allah jadikan musyawarah yang akan datang musyawarah yang penuh dengan berkah. Jadi asbab hidayat seluruh alam, mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya ke seluruh alam. Ya Allah terimalah musyawarah ini nanti, terimalah istimak yang akan kita adakan ya Allah. Ya Allah terimalah usaha agama ini ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerima usaha para sahabat radhiyallahu taala ajmain. Dimulai malam ini malam Jumat ya. Ini malam Jumat, ini malam yang sangat utama, ditambah lagi 10 awal Dzulhijjah lebih utama lagi. Maka jangan sampai malam ini kita tidak doa panjang-panjang, nangis kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita dan umat. Dalam satu hadis dikatakan, kalau seorang hamba sudah menangkat tangannya kepada Allah, pasti diberi oleh Allah. Allah malu kalau tidak memberi apa-apa. Seorang ulama mengatakan, saya itu tahu kapan doa saya diterima, katanya. Loh kok bisa tahu, bagaimana? Ada tandanya doa itu diterima. Kalau hati sudah bergetar, mata sudah meneteskan air mata, ini tandanya doa makbul. Tanyanya doa makbul. Jadi doa ini jangan dipatasi 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai kita nangis di depan Allah. Nah itulah baru berhenti doa. Insyaallah malaikat. Kita belajar hubungan dengan Allah. Belajar menggunakan waktu-waktu yang mulia untuk amalan-amalan yang mulia. Jangan rutinitas saja. Pokoke kula niki biasane bar taklim akhir nggih mun mantuk ngoten niku mumpun. Niki mun istiqomah, Pak. Istiqomah tapi istiqomah elek kowe ngene. Istiqomah istiqomah elek. Mulai bengi iki istiqomah apik, bar taklim akhir sedoyo iktikaf. Dhasen iki, Pak. Insyaallah. Lah kuwi istiqomah apik. Engko nek istiqomah elek dadi ini sifate elek ngene. Saiki istiqomah sing apik. Nek malam istimak niku iktikaf. Mboten namung sekedar ngrungokne bayan. Niki malam istimak, malam fikir, malam doa, malam nangis, sehingga hidayah bercurah-curah pada umat ini. Insyaallah malian. Saat niki mudakara sekedar Pak, tiga-tiga sekawan-sekawan, sobi, monggo, nggih. Monggo tiga-tiga sekawan-sekawan mudakara terus taskil. Nah, minimale malam iki itikaf kabeh. Diistimewakne.